menjelang pendaftaran ini beberapa kegiatan sebelumnya kita sudah persiapkan dengan matang. Salah satunya kemarin terakhir dengan bertepatan satu Muharram kita adakan zikir dan doa. Karena harapan kita dengan zikir dan doa ini mudah-mudahan segala ikhtiar usaha kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk persiapan administrasi alhamdulillah kita telah rampungkan itu kemarin, berkas-berkas tambahan misalnya SKCK dan urusan-urusan pengadilan. Menyangkut dengan rekomendasi alhamdulillah bisa dikatakan sudah rampung semua. Nasdem malam ini insyaallah kita terima langsung melalui Pak Ketua DPD kita mesti masuk. Kemudian untuk TKS tanggal 29 lusa hari Sabtu kita terima di Rokeng di kantor DPD TKS langsung oleh Ketua DPD. Kak, ini kan peraturan di KPU kan 7 kursi itu 7, kan memenuhi kan? 7 kursi sudah sangat memenuhi. Sebab Nasdem ini alhamdulillah memiliki 5 kursi di anggota DPR-nya, bahkan mendudukkan saat sebagai wakil ketua DPR. Kemudian PKS 2 kursi. Tapi bukan berarti kita hanya selesai di partai-partai itu saja. Komunikasi dan ruang untuk partai lain tetap kita buka. Seperti Hanura, kita tetap buka. Tapi sebenarnya ada berapa partai? Yang sisa, yang saya tahu sisa ini kalau tidak salah sisa 2 partai, Hanura dan Gerindra. Kalau persiapan untuk mendaftar sendiri, Pak, rencananya kapan? Rencana kita sudah persiapkan beberapa hari karena ada 3 pilihan, tanggal 4, 5, 6, cuma 1 minggu. Tapi kami tentu sebagai apa namanya yang diusung oleh partai, kita harus suandel ke tokoh-tokoh partai, khususnya ketua-ketua partai, bagaimana petunjuk dari beliau-beliau. Mudah-mudahan harapan kita sebenarnya berharap ketua-ketua partai hadir mendampingi kami di KPU nanti. Itu saja. Kan ada harapan untuk KPU tak? Atau gimana kan jalan-jalan? Harapan kami KPU berlaku sesuai bekerja dan apa namanya berupaya melanjutkan peraturan PKPU-nya dengan sesuai dengan aturan saja. Kita harapannya KPU berlaku adil di semua calon, tidak ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan undang-undang. Yang jelas selama ini kami pantau di KPU Maros ini alhamdulillah beliau betul-betul bekerja semua dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi sedikit bicara-bicara kan saya pegang beres sedikit. Iya. Tapi bicara sama anggota kan bicara santai ini terpas. Iya. Terima kasih banyak ya atas supportnya.